Bermain di klub barunya FK Senica, Egy Maulana Fikri dapat dikatakan berhasil meningkatkan level permainannya di pentas Eropa. Pasalnya, jika dibandingkan dengan apa yang didapatkannya di Lechia Gdańsk, sudah jelas bahwa Egy musim ini lebih banyak mendapatkan kepercayaan untuk bermain. Hasilnya, 2 assist telah ia catatkan selama membela klub asal Slovakia tersebut. Dan lihatlah kematangan visi bermain yang ditunjukkan Egy Maulana Fikri di lapangan saat ini. Egy Maulana Fikri, pemain muda milik timnas Indonesia, perlahan mampu membuktikan bahwa ia mampu bersaing di Eropa. Setelah menjalani 3 musim yang bisa dikatakan tidak memuaskan bersama Lechia Gdańsk, musim ini pemain 21 tahun itu semakin sering mendapat kepercayaan dari sang pelatih untuk tampil di lapangan. Terbaru, Egy kembali tampil untuk FK Senica pada Sabtu malam waktu setempat saat menghadapi SKF Serat dalam lanjutan Liga Slovakia. Masuk di menit ke-57 menggantikan Milan Jordic, pemain lulusan Diklat Ragunan itu menunjukkan kelasnya sebagai gelandang dengan visi permainan yang apik. Selain itu, Egy juga seringkali turun untuk membantu pertahanan sambil bertanggung jawab untuk menjadi motor serangan timnya saat melakukan serangan balik. Terbukti, ia nyaris mencatatkan assist saat umpan terobosannya berhasil diterima Chris Twardek. Namun sayang, sepakan kaki kiri Twardek masih bisa diblok oleh kiper SKF Serat. Ya, Egy sendiri sudah mencatatkan 5 penampilan di Liga bersama FK Senica pada musim 2021-2022 dan telah mencetak 1 assist untuk timnya. Sementara di Piala Slovakia, Egy yang saat itu bermain penuh 90 menit juga sukses membuat 1 assist. Melihat hal tersebut, Direktur Olahraga Klub Davy Balda secara terbuka memuji penampilan Egy yang dinilai memberikan dampak positif tatkala dimainkan. Ia tidak hanya pemain muda yang sangat bertalenta, tetapi juga bisa menghadirkan dampak positif bagi tim kami. Kaki kirinya mumpuni dengan dribble-dribble di ruang sempit dan ia punya banyak ide bagus di lapangan. Ia pemain kidal dan Guardian memasukkannya ke daftar 60 pemain muda terbaik yang lahir pada 2000. Di Asia, Egy adalah seorang bintang. Namun sekarang ia berada di sini untuk membantu klub dan menunjukkan kualitasnya di lapangan. Saya percaya bahwa Egy akan segera menjadi pemain penting untuk Senica. Ujar Balda dikutip dari sport.sk. Egy sendiri selanjutnya dijadwalkan akan bergabung timnas Indonesia jelang laga melawan Taiwan pada 7 dan 11 Oktober 2021 di Thailand. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan jelang playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Selain Egy, Shin Tae-yong juga memanggil pemain-pemain lain yang berkiprah di luar negeri, seperti Witan Sulaiman yang bermain di klub asal Polandia Lechia Gdańsk, Ryuji Utomo yang menjadi benteng kokoh Penang FC, lalu ada Syahrian Abimanyu yang bermain untuk tim termasyhur di Malaysia, Johor Darul Taksim, Sadil Ramdhani di Sabah FC, dan Asnawi Mangkualam yang berkarir di Korea bersama Ansan Greeners. Jadi itulah aksi Egy Maulana Fikri yang semakin menunjukkan kematangan visi bermainnya di lapangan saat ini. Kita doakan saja semoga semakin banyak pemain dari Indonesia yang berkarir di luar negeri demi kemajuan timnas Indonesia itu sendiri.